pembagian tersebut digunakan untuk proyek pembangunan pembangkit listrik dari air dan geothermal serta geotermia. Pemerintah berharap agar proyek ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, baik berupa kegiatan kerja, kesehatan bersih, kelestarian lingkungan, dan juga kemudahan dalam pembangunan listrik bagi mereka. Dengan adanya matching ini, resiko refinancing di samping biaya bunga yang menggunakan tersebut juga dapat dikurangi. Tentu saja kita semua peduli bagaimana generasi masa mendatang punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini, yaitu bagaimana kita bisa mengurangi emisi CO2. Untuk itu, because the journey to the future starting today.